Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Maulana Semeka. Oke, teman-temanku, pada sehat semuanya kan ya. Ketemu lagi bersama saya channelnya Polisi Mekah. Alhamdulillah hari ini saya berada di tanah suci Mekah. Ya. Nah, di sana depan Masjidil Haram ya. Nah, kita dari perjalanan dari Madinah menempuh jarak 420 km dengan waktu 6 jam ya. Alhamdulillah ini sudah sampai di depan hotel Anwar Al Dewah ya. Ajiat Al Jiwar. Hotelnya ini masuk. Oh ya. Alhamdulillah hari ini antar jamaah dari Indonesia ya, dari Makassar, jamaah dari Makassar. Suasana malam di tanah suci Mekah cukup ramai ya, dan adem sahdu. Bisa teman-teman lihat sendiri. Mudah-mudahan teman-temanku yang selalu setia menonton video sampai akhir, mudah-mudahan makin sehat, makin semangat ya. Selamat beraktivitas, dan mudah-mudahan Allah panggil bisa menjalankan ibadah umroh maupun haji di tanah suci Mekah ya. Seperti ini suasana malam, cukup rame banget ya. Di Hotel Sawah Eda Al Khair ya. Jadi di Ajiat ya. Dari Sarasitin tadi lurus terus ya. Itu Masjidil Haram depan. Ya. Suasana malam hari ini di tanah suci Mekah. Banyak yang jualan itu ya, para mukimin pada jualan di Mira Ajiat Hotel ini ya. Yang pernah singgah di hotel ini silakan komentar di bawah. Suasana malam setelah si Mekah masa wabarakatuh ya, senang banget bisa mengobati rasa rindu kalian yang pernah melaksanakan ibadah umroh maupun haji di tanah suci Mekah. Jangan lupa buat teman-temanku yang baru menemukan channelnya Maulana Mekah untuk support terus ya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru seputaran transportasi umroh dan haji. Dan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, di share boleh ya, share ke seluruh media sosial kalian punya ya. Nah seperti ini alhamdulillah, ini perjalanan dari kota Madinah menuju ke tanah suci Mekah sudah sampai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun saya tadi muter, dan di sini rawan ya teman-teman, rawan dengan polisi ya. Harus bis terparkir dengan rapi. Kalaupun di sini nggak bisa parkir ya, parkirnya penuh, kita jalan lurus terus ya, lurus cari putaran ya, cari flyover putar balik, dan kita muter lagi ke sana dan muter lagi. Dan kalau sampai sini di tempat parkir sini ya, buat para pak sopir driver khususnya di Timur Tengah,
Nah kalau bisnya ini masih penuh, kita muter lagi. Walaupun muter 4 kali, 3 kali, ya kita cari amannya ya teman-teman ya. Untuk khususnya para driver yang berada di Arab Saudi, salam kompak, salam 3 pedal, 1 aspal ya. Nah seperti itu, kita muter terus pokoknya cari amannya ya, daripada kita kena tilang ya. Kan eman ya, eman banget. Alhamdulillah tadi saya muter ya. Nah, tadinya sini ada parkir, cuman ya namanya manusia ya, kadang mundur, kadang maju, kadang bimbang gitu. Ustadznya itu permintaannya ya. Jadi ya kita cari amannya, kita maju dan muter balik ya. Seperti itu, alhamdulillah. Ini sedikit longgar parkiran, bisa parkir, bisa menurunkan tamu-tamu Allah ini di tanah suci Mekah ya, tepatnya di Hotel Sawaidal Khair ini ya. Ini Hotel Anwar Al Divah ya. Assalamualaikum. Dan seperti ini suasana malam di tanah suci Mekah ya. Nah, ini ada armada transportasi ini Mekah ya, bus Mekah. Nah, dulunya saya mau nih nyuperin ini, cuman gak jadi ya. Akhirnya bis umrah haji, sama aja sih sebetulnya. Itu kalau naik bis armada itu, sekarang itu bis baru, bis MB ya. Itu naik armada itu gratis ya, muter-muter keliling-keliling tanah suci Mekah ya. Gak bayar ya, gratis naik bis itu. Nah, bisa teman-teman lihat di depan ini, Masya Allah ya, gunung di kelilingi pagar dengan pagar yang wah luar biasa ya. Itu ada rumah di atas gunung ya. Gunung di sini dibelah, dijadikan hotel ya. Tanah sejengkal aja di sini berharga sekali ya. Masya Allah. Dan ini seperti ini kondisi dan situasi saat ini di tanah suci Mekah. Oke teman-teman, terima kasih yang selalu menonton video-video sama saya sampai akhir ya. Mudah-mudahan berkah barokah dan bisa dipanggil Allah Subhanahu wa taala, bisa berkunjung ke tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini para tamu-tamu Allah keluar dari hotel. Nah, ini mungkin mau melihat suasana malam di tanah suci Mekah ya. Dari jamaah Indonesia ya, saya lihat secara langsung ya, banyak sekali jamaah Indonesia ya, dikarenakan ini musim umroh ya, selepas hajian tahun 2023. Nah, di tanah suci Mekah seperti ini kondisi dan situasinya ya. Pokoknya panteng terus channelnya Polisi Mekah agar tahu terupdate terbaru ya, video-video seputaran transportasi, suasana tanah suci Mekah, Madinah dan sekitarnya ya teman-teman. Pokoknya jangan bosan-bosan, yang baru menemukan channel saya di subscribe ya, jangan diragukan karena subscribe itu gratis di, tanpa dipungut biaya, dan mudah-mudahan menjadi berkah barokah kalian yang sudah mensubscribe channel ini agar saya makin semangat membuat video-video terbaru dan menarik seputaran transportasi ya, umroh dan haji ya. Ini ya hotelnya nih, Masya Allah ya, gedungnya wah tinggi sekali. Nanti kalau di atas hotel sana mungkin melihat Masjidil Haram ya, udah kelihatan jelas ya dari ketinggian hotel ini. Nah, ini baru rapat ini tamu-tamu Allah. Nanti jadwal mungkin ini mau umroh ya, melaksanakan tawaf di Masjidil Haram ya, tanah suci. Nah, ini mau umroh ya, ini menunjukkan pukul jam 10 ya, pukul jam 10 malam waktu Arab Saudi teman-teman ya. Ini para tamu-tamu Allah ini mau melaksanakan umroh di Masjidil Haram ya. Nah, ini baru dirapatkan timnya ya, TL-nya ya. Nah, seperti ini, sembari saya menunggu koper-koper ini diturunkan teman-teman ya, saya mau nge-share ini video terkini di Arab Saudi ya, khususnya di
Tanah Suci Mekah ya. Nah, mudah-mudahan teman-temanku semuanya segera dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan, ketabahan, bahagia bersama keluarganya, dan makin sehat, tentunya rezekinya makin lancar ya. Setelah melihat video ini, mudah-mudahan Allah panggil secepatnya bisa berkunjung ke Tanah Suci Mekah dan Madinah ya. Yang pernah berkunjung di Tanah Suci, silakan komentar ya, di hotel apa dan di wilayah mana, silakan komentar di kolom komentar ya. Jangan diragukan lagi, pokoknya saya menyajikan video-video seputaran transportasi, umroh dan haji. Dan jangan lupa untuk di-share video ini ya, agar semuanya seluruh dunia, Sabang sampai Merauke, teman-teman tahu ya, seperti ini situasi dan kondisi kota Mekah hari ini. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya, Mulisin Mekah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Seperti ini situasi Mekah, situasi kondisi saat ini ya. Terima kasih. See you next video. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini ya gedungnya.